Media Papa Rock kita. Anda sekarang sedang menonton rancangan Kaleidoskop Episode Rock dengan saya Ramli Sarip. Victor sini saja Pepper ini kerak dan dia banyak mempengaruhi dunia muzik rock and roll dunia. Yang mana mereka mencetuskan revolution atau revolusi dalam muzik. The Beatles telah mencetuskan revolusi Beatlemania dan ramai menganggap mereka sebagai kumpulan yang berjaya mengubah muzik rock and roll. Walaupun kita dalam sejarah itu kita tidak ada beras, tapi kita masih dengar lagu-lagu seperti Chicago. The Real Rock and Roll Band ni daripada Down Under, ACDC. Dulu kita main dulu kan. ACDC yang mula muncul pada tahun 1973 dengan penyanyi yang terkenal Angus Young adalah satu kumpulan yang berpengaruh dalam arena music rock. Kembali kepada Abang Ramli, kita juga sempat berbual dengan AJ, bekas pemain keyboard Sweet Charity. Kaman music rock ni, kita harus ambil one step backward, iaitu 60-an. 60-an is considered as rock, tapi dia punya rock is rock and roll. That's a straight rock and roll. Tapi bila angkatan kita masuk Sweet Charity, yang wanted dah masuk heavy rock. Pertama sekali, Simmer Rock. Ramai telah mengatakan Simmer Rock ini dimulakan oleh Gene Simmons dari kumpulan Kiss. Lain pula berkata ia berasal dari kumpulan Dio. Untuk perkataan rock and roll pula, ia mula digunakan oleh Alan Freed, seorang DJ dan penerbit konsert rock yang terkenal. Unwanted mula, saya ingat dia buat satu mungkin dua album, lepas tu mungkin dia main rock, buat satu album mungkin, saya tak selesai satu atau dua album, lepas tu ada yang baru-baru, tetapi lepas tu ada. Tapi waktu itu penjualan di Singapura berlainan. Kerana apa yang saya tahu, kita Sweet Charity punya jualan album yang pertama dan kedua di Singapura sahaja melebihi 25,000. Abang Ramli ni bukan saja seorang rocker, malah bakat beliau semakin terselah semasa kerjaya solonya selepas 1989. Beliau juga menuju ke arah world music. Bila lagu-lagu daripada era Sweet Charity baik, daripada album solo saya baik, daripada album-album yang berbentuk puisi baik, daripada world music baik, etnik dan sebagainya, jadi saya cuba jadikan dia satu benda yang luas, tiada batas. Ombak lautan berombak, mengapa mengubah pasir di pantai? Ombak lautan berombak, mengapa mengubah pasir di pantai? Bayu bertiuplah bayu, mengapa menjadi ribut dan badai? Bayu bertiuplah bayu, mengapa menjadi ribut dan badai? Kalau album Sweet Charity boleh jual, dan album saya solo boleh jual lebih daripada 10,000,
Kalau lah sekarang setiap album lokal yang tempatan yang boleh jual 5,000 ke atas, saya rasa kita punya dunia seni Singapura akan lebih menyerlah dan lebih, setiap orang akan lebih rasa tak tertekan dengan itu, nak buat apa-apa keluar di dunia kandung sendiri, tulangannya tak baik. Kebenaran amat jelas saya still believe that. Saya rasa bukan saya saja, kalau awak tanya kumpulan-kumpulan baik Man Kidal ke MNC ke, kita ada, kita, I think kita among the best live band. Kita is a very good live band. Sampai sekarang pun kita rasa kita the best rock pula lah dalam kumpulan. Bukan saya cakap yang kita ni bagus atau tidak, memang kelebihannya Tuhan beri kepada kita. Tak suci hati bila kita main club dulu, kena pakai coat tau. Yang saya rasa yang amat rimas tadi, kerana saya kena pakai satu suit, semua pakai satu suit, Black Dog Bone ke, tetapi dia punya karakter satu color. Amat, tapi suka. Yang tak punya free, tapi benda tu, bila kita keluar daripada kampung dulu, orang yang kampung akan melihat kita macam ni semangat tau, saya jalan. Kau bayangkan 6 inci tu kasut. Kita panggil dia kumbang ketuk. Siapa yang agak pendek dia boleh dapat tinggi, siapa yang tinggi lebih tinggi. Sekarang Papa Rock kita menerangkan falsafah muzik. Jangan kita ingat rock tu hanya distortion yang kuat, jangan ingat drum yang kuat atau suara yang petik melulu, tidak. Dia satu jenis karakter sebenarnya. Saya karakter. Bagi saya rock itu adalah keluhan perasaan. Sebelum kita akhiri rancangan kali ini, kita dengar dahulu pendapat orang ramai. Misal itu dia ada tempi sendiri. I really suka suara dia, tak boleh orang tiru. Mulanya daripada Cicarati, saya kenal dengan Abang Ramli. Suaranya, sekarang pun suaranya pun power dia. Musibah menimpa ke atas dunia, ya, jadi sengsara.